Masih tentang kasus hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370. Pesawat yang mengangkut 227 penumpang dan 12 kru itu hilang dari kontak radar sipil, tapi masih dimonitor radar militer Malaysia. Sayangnya radar Malaysia kemudian kehilangan kontak bukan karena pesawat itu yang mungkin bermasalah, melainkan radar Malaysia yang tidak mampu menjangkaunya. Upaya pencarian yang sebelumnya difokuskan terutama pada Laut Cina Selatan sekarang beralih ke Samudra Hindia. Setelah penyidik mulai mencurigai Boeing 777-200ER telah sengaja diterbangkan ratusan atau mungkin ribuan mil. Dan berikut ini kami tayangkan beberapa pulau di Samudra Hindia, baik yang sempat dicurigai menjadi tempat pendaratnya pesawat Malaysia Airlines MH370, ataupun pulau-pulau di Samudra Hindia lainnya yang juga terkenal dan memiliki keunikan tersendiri. Koordinat 7 derajat 18.48 lintang selatan dan 72 derajat 24.40 barat timur, pulau ini dinamakan sesuai penemunya, yaitu pelaut asal Spanyol Diego Garcia de Moguer. Dia menemukan pulauan yang tak berpenghuni ini pada tahun 1500-an. Pulau ini berada di sebelah barat Indonesia dan selatan India, benar-benar di tengah Samudra Hindia. Penduduk mulai hadir sejak 1793, yaitu para pekerja perkebunan kelapa yang didatangkan dari Afrika hingga China. Mulai 1814, pulau ini menjadi milik Inggris. Kemudian pada tahun 1965, Inggris mengendalikan sepenuhnya Diego Garcia dan pulauan di sekitarnya dari London, dan wilayah itu diberi nama British Indian Ocean Territory atau BIOT. Sebagai daerah militer, pulau Diego Garcia tetap memiliki landasan pacu. Mengutip Wikipedia, landasan pacu di pulau ini berjenis ETOPS atau Extended Range Twins Engine Operation, yaitu landasan darurat untuk penerbangan komersial yang melintasi rute Samudra Hindia. No. Maldewa terletak di sebelah selatan barat daya India, sekitar 700 km dari Sri Lanka, dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam 20 menit dari Sri Lanka. Maldives merupakan negara dengan wilayah dan populasi terkecil di Asia. Meskipun begitu, kekayaan alam di negeri Maldewa ini sangatlah beragam. Maldewa terdiri dari sekitar 1.900 pulau-pulau kecil berpasir putih yang sangat indah. Konon katanya, pulau-pulau di Maldives adalah puncak-puncak pegunungan yang akhirnya tenggelam karena zaman es yang mencair. Kepulauan Mentawai adalah gugusan pulau-pulau yang secara geografis terletak di Samudra Hindia dan secara administratif masuk ke dalam Provinsi Sumatera Barat Indonesia. Kepulauan Mentawai berada di sisi barat Provinsi Sumatera Barat. Penduduk asli Mentawai mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan penduduk Minangkabau karena terpisah oleh laut. Kepulauan Mentawai mempunyai 4 pulau besar, yakni Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, Pulau Pagai Selatan, dan beberapa pulau-pulau kecil. Di wilayah laut Kepulauan Mentawai ada beberapa selat, antara lain Selat Mentawai, yakni selat yang memisahkan Pulau Sumatera dengan Kepulauan Mentawai, Selat Siberut, yakni selat yang memisahkan Pulau Siberut dengan Pulau Sipora, Selat Sipora, yakni selat yang memisahkan Pulau Sipora dengan Pulau Pagai Utara, Selat Sikakap, yakni selat yang memisahkan Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan, Selat Sanding. Sejak 1999, wilayah Kepulauan Mentawai dikukuhkan menjadi sebuah kabupaten bernama Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan ibu kota di Tua Pejat. Pulau terakhir yang juga terletak di Samudra Hindia adalah Kepulauan Cocos atau Keeling, yaitu sebuah wilayah luar negeri Australia yang berada lebih dari 5 mil laut barat daya Pulau Jawa. Pulau ini terletak di Samudra Hindia, berada di antara Australia dan Sri Lanka. Pada tanggal 23 November 1955, Britania Raya menyerahkan penguasaan atas Kepulauan Cocos kepada Australia. Uniknya, moto kepulauan ini adalah Maju Pulau Kita, sama seperti bahasa Melayu dan Indonesia. Kepulauan Cocos terdiri dari dataran rendah berkarang koral dengan luas 14,2 km persegi, 26 km dari garis pantai, ketinggian tertinggi 5 meter dan ditutupi dengan pohon kelapa beserta vegetasi lainnya. Di sebagian besar pulau-pulau tidak ada sungai atau danau, sumber air segar yang terbatas dan hanya terdapat pada pulau-pulau yang lebih besar. Uniknya, di Kepulauan Cocos ini mayoritas penduduknya adalah Melayu dan beragama Islam. Bahasa utama Kepulauan Cocos adalah bahasa Melayu dan Inggris. Bagian besar penduduk asli kepulauan yang berada di Samudra Hindia ini memiliki kesamaan dengan warga Melayu Islam di Indonesia. Kepulauan Cocos ini adalah surga bagi penikmat pulau tropis dengan perairan biru dari Samudra Hindia.
Kepulauan Kokos Kiling adalah sekelompok pulau karang yang membentuk dua atol. Hanya dua dari 27 pulau yang dihuni, sisanya belum pernah dijelajahi. Karenanya Kepulauan Kokos menjadi surga liburan pulau tropis bagi penikmat snorkeling dan penyelaman kelas dunia.